Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala 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 sayyidina
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala 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 sayyidina
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali 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 sayyidina Muhammadin
Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali 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 sayyidina Muhammadin w
Mohon waktunya sebentar Habib. Iya. Ini ada info buat jamaah yang punya mobil nomor AD7432CD, dimohon untuk memindahkan mobil karena yang punya rumah mau masuk. Iya. Sekali lagi AD7432CD. Terima kasih. Ya hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita sholawat 1000 ternyata tidak sampai setengah jam. Ya, itu jamnya kecepatan ya, kurang lebih sekitar 17-18 menit ya. Sekitar 17-18 menit. Dan ternyata bisa ya. Ternyata bisa 18 menit. Insyaallah. Hadirin yang dimuliakan Allah, semoga sholawat kita diterima sama Allah ya. Insyaallah. Dan semoga kita dapat syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat untuk urusan dunia dan syafaat untuk urusan akhirat. Dan alhamdulillah Dr. Hermansyah sudah berada di tengah-tengah kita. Ya, alhamdulillah insyaallah beliau bisa sehat seperti dahulu dan lebih sehat lagi. Amin. Zahirnya dan batinnya. Dan semoga juga ayah saya yang kurang sehat malam hari ini semoga diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Dan juga kakak saya Hasan bin Ahmad Abdurrahman Segaf semoga diberi kesembuhan. Dan juga untuk semua yang sakit semoga oleh Allah Ta'ala diberi
kesembuhan. Pada malam hari ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ya, tapi sebelumnya saya mau nanya dulu nih, yang suaranya Jumat lalu hadir enggak? Hadir. Silahkan maju ke depan, di depan saya sebentar. Bagus. Babus solehin. Jadi kalau mau ketemu orang soleh harus lewat pintunya. Ya, pintunya orang soleh namanya. Babus solehin. Sambil yang mau minum-minum, yang mau apa ganjil-ganjil ya. Ya, kita dengarkan lantunan qasidah beliau. Setuju? Setuju, enggak setuju harus setuju. Ya Badratin, min hazakul laka mani, maza yu'ab, maza yu'ab, bir'an ula kamakali. Ya Badratin, Salla alayka Allahu Rabbi, Rabbi daiman. Salla alayka Allahu Rabbi, Rabbi daiman. Abadan ma'al ibkari wal asali, abadan ma'al ibkari wal asali. Ya Badratin, ya Badratin, min hazakul Sallallahu alayka Allahu Rabbi, Rabbi daiman. Sallallahu alayka Allahu Rabbi, Rabbi daiman. Abadan ma'al ibkari wal asali, abadan ma'al ibkari wal asali. Ya Badratin, ya Badratin, min hazakul maza yu'ab, maza yu'ab, bir'an ula kama qali. Salla alayka Allahu Rabbi, Rabbi daiman. Salla alayka Allahu Rabbi, Rabbi daiman. Abadan ma'al ibkari wal asali,
دمع الإبكار والأصال يا بدر من هذا كل كمال ماذا يعبر عن أولى كما قالي اللهم صل وسلم وبارك عليه. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun ada Anda berada, para pemirsa di depan layar monitor masing-masing, baik yang ada di Indonesia, di Malaysia, Singapura, di Korea, dan dimanapun Anda berada, alhamdulillah malam hari ini kita dapat bersama-sama mewujudkan sedikit dari rasa cinta kita kepada Baginda Muhammad SAW. Langkah kaki kita ke tempat ini merupakan bukti cintanya kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti cintanya kita kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya tidak kenal Anda, Anda tidak kenal saya. Panjenengan tidak kenal yang lain tidak kenal panjenengan. Yang di rumah dengarkan tidak kenal saya, tidak kenal yang di sini. Yang di sini juga tidak kenal yang di rumah. Subhanallah, bisa duduk bersama, betul? Saling mencintai, saling menyayangi. Semua ini berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidaklah kami mengutus engkau kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Ya, seperti ilah kira-kira surga. Surga itu tidak ada iri di dalamnya, tidak ada dengki di dalamnya. Karena itu sungguh indah majlis ilmu yang disifatkan idza marartum biryadil jannah farta'u, jika kalian melewati taman-taman ilmu maka mampir masuk dan nikmatilah. Hadirin yang dimuliakan Allah taala, semoga perjumpaan kita pada malam hari ini adalah perjumpaan yang dahulu sudah kita pernah berjumpa sebelumnya di alam azali. Semoga pertemuan kita di malam hari ini adalah pertemuan yang dahulu kita sudah pernah bertemu bersama-sama di alam ruh bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tergeraknya lisan kita untuk menyebut Allah kemudian nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita memohon kepada Allah agar Allah bersalawat kepada Nabi dan Allah menyampaikan salamnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga gerakan lisan kita ini bukti kita orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menjadi kekasihnya, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk menempati surganya, orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk dapat bersua, berjumpa, bertemu, bertatap muka dengan Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dirindukan oleh Nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang jatuh cinta itu semuanya serba nikmat, betul enggak? Ya, orang yang lagi jatuh cinta semuanya serba nikmat. Duduk berdua rasanya enak. Jalan kehujanan rasanya enak. Di tengah sawah kepanasan rasanya enak. Ini orang yang lagi jatuh cinta. Nah, bagaimana kira-kira gambaran jatuh cintanya para sahabat kepada kekasih Allah, yaitu Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita akan sedikit mengingat-ingat kembali pelajaran-pelajaran yang pernah kita dengar, yang pernah kita baca ya, tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum memuliakan, menghormati, mengagungkan, mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya hanya akan merujuk satu kitab saja. Sebetulnya banyak sekali kitab, cuman malam hari ini cukup satu kitab ini, yaitu Asy-Syifa, ya, kitab Asy-Syifa. Asy-Syifa bi ta'rifi huquqil Mustafa. Asy-Syifa artinya obat, ya, obat. Obat bagaimana bisa menjadi obat dengan memperkenalkan hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita tahu hak-haknya Nabi, itu bisa jadi obat untuk penyakit kita, baik penyakit zahir maupun penyakit batin. Kitab ini dikarang oleh Qadhi Ayyad. Ya, dikarang oleh seorang qadhi
artinya beliau hakim, ya, hakim di zaman dahulu yang bernama Qadhi Iyad. Nah, nama beliau, beliau wafat pada tahun 544 Hijriah. Ya, 544 Hijriah. Jadi kurang lebih 900 tahun yang lalu beliau wafat. Jadi buku ini usianya lebih dari 800 tahun. Ya, kira-kira ini buku yang bid'ah atau buku yang lama? Bukunya saja 800 tahun lebih. Buku baru atau buku lama? Anda lebih percaya buku yang baru atau buku yang lama? Buku yang lama, yang disusun oleh ulama-ulama yang terdahulu. Karena itu kita percaya saja sama ulama terdahulu, ya. Jangan gampang percaya sama yang ngaku-ngaku ulama di zaman sekarang. Yang ngaku ulama, kalau sama ulama oke, tapi sama yang ngaku-ngaku ulama di zaman sekarang jangan mudah percaya. Sebab bahaya, nanti kita bisa tertipu. Kalau tertipu cuman urusan yang dunia tidak jadi masalah. Ya, walaupun itu masalah, betul enggak? Tapi tidak jadi masalah, sebab dunia hilang masih bisa dicari. Yang pergi nanti akan datang kembali. Engkau pergi, 1000 akan menggantikanmu. Prinsip untuk dunia seperti itu. Tapi kalau untuk akhirat, akhirat ini kalau hilang repot. Masih ingat ceritanya ada satu orang yang biasa sholat jamaah di masjid. Ya, kebetulan dia berangkat ke masjid, masjid yang biasa dituju, sholat isyaknya udah selesai. Dilihat tidak ada yang bisa diajak jamaah, pindah ke masjid yang lain. Setelah pindah ke masjid yang lain, ternyata juga sudah selesai. Pindah ke masjid yang lain, pindah ke masjid yang lain sudah selesai. Semua masjid sudah selesai. Akhirnya pulang dia sholat di rumah isya 27 kali. Ini bid'ah. Ya, nggak ada Rasul mengajarkan sholat isya diulangi sekian puluh kali, ya. Tapi nggak jadi masalah, kemudian nggak puas. Sholat sekali tidak puas, mengulangi sholatnya lagi, enggak puas, mengulangi sholatnya lagi, enggak puas, diulangi sampai 27 kali. Kenapa? Gelo. Kalau orang Jawa Timur bilang getun. Iya, gelo. Bahasa Indonesia-nya apa nih? Lain, kecewa sama gelo. Coba rasakan, kecewa sama gelo itu sama enggak? Nah, menyesal. Menyesal. Dia nyesel banget. Kenapa nyesel? Karena tertinggal sholat berjamaah. Sedangkan sholat jamaah pahalanya 20 kali lipat. Makanya dia sholat 27 kali. Selesai sholat KO. 27 kali isya. 27 kali 4 berapa itu? 108. Ya, 108. Betul. Saya matematika agak enggak dong sekarang ini. 7 kali 4 28 ya kan? 108. 108 rokaat selesai KO, tidur. Dalam tidurnya mimpi ketemu sama teman-temannya yang biasa jamaah di masjid. Ya, teman-temannya yang biasa jamaah di masjid. Dia naik kuda, teman-temannya naik kuda. Ya, teman-temannya jauh di depan, dia ngoyo ngejar teman-temannya, enggak kejar-kejar. Ya, tidak terkejar. Temannya noleh, meskipun kamu ulangi sampai sekian ratus, sekian ribu kali, enggak mungkin kamu bisa ngejar kami. Ya usah rekoso. Enggak usah rekoso. Nah, ini urusan akhirat yang tertinggal, enggak bisa diulang, enggak bisa. Enggak bisa diulang, jadi ngesel mestinya kalau urusan akhirat. Tapi kalau urusan dunia, ya urusan dunia yang hilang itu nanti bisa diraih kembali. Bahkan bisa berlipat ganda. Ada satu pepatah berkata, al halal ma yafut, yang halal gak mungkin hilang. Jadi panjenengan kalau punya pit motor itu halal, hilang jangan khawatir, gantinya mobil. Oh, iya, al halal ma yafut. Tapi jangan nawa itu Allahumma tolong hilang, no, jangan. Oh, ini usah tunggunya elek kan ya, doanya jelek. Disayang, dijaga, ditaruh di tempat yang baik, ternyata hilang, jangan khawatir. Kenapa? Allah sedang mempersiapkan mobil untuk Anda. Tunggu saja tanggal mainnya. Yakin enggak sama Allah? Yakin. Al halal ma yafut. Tugas kita tinggal minta dan minta dan minta serta terus usaha. Nah, begitu pula dalam urusan agama. Kita jangan gampang pasrah pada ulama zaman
sekarang yang dianggap ulama gitu ya zaman sekarang, lebih baik kita percaya pada yang sudah terbukti. Ya, pada yang sudah terbukti yang zaman dahulu seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah dan manusia-manusia mulia seperti beliau ya Imam Ghazali, Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad, Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya. Juga di antaranya qadhi ya, buku ini menjadi pegangan orang-orang yang jatuh cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Di sini ada satu bab, ini buku satu jilid tapi dua jilid. Dua jilid jadi satu nih ya. Di jilid yang kedua ada satu bab judulnya Fi Adati Sahabah fi Ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam wa tauqirihi wa ijlalihi. Bagaimana kebiasaan para sahabat di dalam mengagungkan dan memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasahbihi wasallam. Kira-kira pengin tahu enggak? Ini enggak banyak dan sebagian udah pernah saya terangkan, tapi akan saya ulangi, saya bacakan dari kitabnya biar yang di rumah gitu ya tidak bingung lagi. Itu sumbernya dari mana? Apa benar ada seperti itu? Dalilnya dari mana? Nih, kitabnya silakan dicari terjemahannya, dulu pernah saya temukan ada. Tapi mungkin sekarang udah enggak dicetak lagi, agak susah carinya. Ya, insyaallah kalau saya disuruh terjemahkan juga belum punya waktu. Ya, belum punya waktu. Jadi ya terjemahannya sambil taklim seperti ini. Dikatakan di sini ya, hadarna Amr bin al-As fa dzakara haditsan tawilan fihi an Amr qala wa ma kana ahadun ahabba ilayya min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala ajalla fi aini minhu wa ma kuntu utiqu an amla aini minhu ijlalan lahu. Katanya Sayyiduna Amr bin As, Amr bin As, beliau berkata an Amrin, wa maka na ahadun, tidak ada satu manusia, tidak ada satu makhluk Allah yang lebih saya cintai dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makhluk Allah yang paling saya cintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam pandangan saya tidak ada yang lebih agung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja saya tidak pernah bisa memandang Rasul SAW dengan puas. Tidak pernah bisa memandang dengan puas. Ya, kenapa seperti itu? Karena saya sangat mengagungkan beliau. Jadi mau melihat Rasul itu enggak tekan, enggak kuat. Ya, enggak kuat karena apa? Wibawa Rasul yang ada dalam hatinya. Sehingga kalau di hadapan Rasul cuman menundukkan kepala. Ya, cuman menundukkan kepala. Kenapa? Karena beliau sangat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li'anni lam akun amla'u aini minhu. Andai kata saya diminta untuk menjelaskan bagaimana sosok Nabi Muhammad SAW, bagaimana wajahnya, bagaimana tubuhnya, saya pasti tidak bisa. Karena saya tidak pernah bisa mandang beliau SAW dengan puas. Saya mau nanya, orang sekarang kalau lihat orang lain matanya jelalatan banyak enggak? Ini biar kita mudeng tuh ya, mata yang jelalatan. Jelalatan tuh bahasa Indonesianya apa? Pak dokter. Hah? Apa Pak Wahyu? Jelalatan ini. Hah? Mata keranjang lain bukan. Jadi belirak-belirik, pendelak-pendelik gitu kan ya. Melotot, melitit ya. Pokoknya lihatnya melotot pandangannya. Jadi melihat seseorang itu dengan orang yang lain sama saja, tidak ada pengagungan. Tapi kalau orang yang melihat dengan pengagungan itu begitu mau lihat enggak enak kan artinya. Mau lihat enggak enak, jatuhnya nundukkan pandangan. Jatuhnya dia enggak tekan, mau lihat tuh enggak kuat. Kenapa? Di hatinya ada pengagungan ya pada orang yang akan dilihat. Nah, ini sahabat di antara mereka itu ada yang seperti itu dan banyak sekali. Kepada Baginda Muhammad SAW tidak bisa melihat wajahnya bukan karena enggak pengin, tapi apa? Setiap mau dengar, aduh, ora kuat aku, ora patut aku nonton nyawang, enggak pantas saya enggak pantas. Wah, beliau terlampau mulia, saya enggak bisa mandang sampai seperti itu. Kemudian juga dikatakan Sayyiduna Anas bin Malik radhiyallahu taala berkata, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakhruju ala ashabihi minal muhajirin wal anshar, wa hum julusun fihim Abu Bakar wa Umar, fala yarfa'u ahadun minhum ilaihi basarahu illa Abu Bakar wa Umar, fa innahuma kana yanzuruni ilaihi wa yanzuru ilaihima." Wetabassamani ilaihi watabassamu lahuma. Kata sahabat yang namanya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Anas bin Malik, tahu bukan? Tahu enggak? Anas bin Malik.
pembantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pembantu Rasul itu terkenal. Ya, kenapa? Karena yang banyak bergaul dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang makan bersama Rasul, ya duduk-duduk bersama Rasul. Yang lain di luar rumah, Sayyidina Anas bin Malik bersama Rasul di dalam rumah. Yang sering disuruh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ke sana dan ke sini. Ya, Sayyidina Anas bin Malik itu jadi pembantu sejak umur 10 tahun. Pangkat yang paling diidam-idamkan umat Islam itu jadi pembantunya Nabi. Ya betul enggak? Panjenengan mau enggak jadi baturnya Kanjeng Nabi? Mau. Merasa mulia atau merasa hina? Merasa mulia. Kenapa merasa mulia? Batur loh ini. Baturnya siapa dulu? Pembantunya siapa dulu? Pelayannya siapa dulu? Pelayannya Nabi Muhammad SAW. Panjenengan lihat itu abdi dalam keraton tuh. Merasa bangga enggak? Bangga, digaji. Kecil sekali kan, tapi merasa bangganya luar biasa, dan ngomong sama anak turunnya, kamu jadi abdi dalam. Kenapa? Karena sangat cinta, dianggap abdi dalam keraton, cinta sama seorang raja, karena cinta sama raja seperti itu. Lah kira-kira terhadap Nabi Muhammad SAW, panjenengan pengen gak? Hah? Pengen ya? Kira-kira Sayyidina Anas bin Malik termasuk beruntung atau sangat beruntung? Sangat beruntung. Umur 10 tahun digandeng sama ibunya. Coba lihat orang dulu, bedanya dengan orang sekarang. Orang sekarang ini nyari aibnya ulama. Betul? Termasuk kita ya. Enggak sadar suka neliti ulama atau? Ini fulan begini ya. Dan penyakitnya bangsa ini cari aibnya ulama. Karena itu saya himbau kepada pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, teman-teman dimanapun Anda berada, jangan percaya sama yang namanya media kalau udah urusan dengan ulama. Jadi media mau ngomong A sampai Z, kita tutup mata. Yang penting saya cari ilmunya. Ya, saya cari ilmunya. Seringkali kan media ini dijadikan alat untuk menjatuhkan ulama, betul enggak? Seperti contoh Hakim, ya. Guru kita, tokoh kita, ulama kita yang jasanya luar biasa, cuman gara-gara menikahlah lagi diekspos media, ya dijatuhkan oleh media, umat Islam nonton melu-melu. Sok beneng akhirat titenono. Yang ikut-ikut itu ya, nanti lihat di akhirat, tolong saya, help me, jaluk tolong karo media. Minta tolong kamu sama media, melakukan yang halal tapi kemudian dijatuhkan ya. Jadi jangan percaya sama media, jangan percaya sama media, karena media itu tidak sepenuhnya bisa dipercaya. Andai kata benar sekalipun, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengajarkan kepada kita semua, unzur ma qal wala tanzur man qal. Lihatlah yang diucapkan, jangan pernah melihat yang mengucapkan. Contoh ya. Boleh ngasih contoh? Ya. Beliau ini kan dokter. Ya, Dr. Hilman Sani seorang dokter. Beliau dan teman-temannya dokter juga banyak, kan gitu ya, punya teman-teman dokter. Kalau Anda sakit, ada seorang dokter yang hidupnya kalau malam di nightclub, misal, ini cuma misal loh ya, insya Allah ya gak ada, bukan beliau, yang jelas bukan beliau, tiap malam gandeng cewek dem-deman di nightclub, dokter kandungan, tapi dikenal ini dokter kandungan yang paling handal. Dokter kandungan yang paling handal, atau dokter jantung yang paling handal. Ada yang sakit jantung, ya, disarankan kemana? Tentunya yang paling handal. Saya mau nanya, apa ngomong gini? Wah aku dokternya gini mendem yang bengi. Apa begitu? Gitu enggak? Pastikan, Pak dokter tolong saya, periksa, tolong bantu saya. Kenapa seperti itu? Butuh sama ilmunya. Kenapa urusan dunia kita bisa tutup mata dengan perilakunya dan kita ambil ilmunya, tapi kenapa urusan akhirat kita tidak mengamalkan apa yang diajarkan Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, unzur ma qal. Lihat yang diucapkan ilmunya. Kalau ilmunya benar, walaupun orangnya belum bisa benar, tapi ilmunya benar, terima ilmunya. Meskipun dia non muslim sekalipun nyampaikan ilmu yang benar, ilmunya diterima ya, ilmunya di
diterima. Sampai di sini bisa dipahami? Tadi kok bablas sampai di sana, babnya apa nih? Sayyidina Anas bin Malik, ya kan? Jadi sekarang kalau dengar berita di media A sampai Z, enggak usah digas. Yang penting kita cari manfaat dari para ulama. Justru kalau ada ulama yang punya aib, tugas kita, kalau ada muslim biasa punya aib, tugasnya apa? Nutupi. Nah, apalagi sekarang kalau yang punya aib ulama, tugasnya apa? Super nutupi. Nah, kalau buka aibnya muslim biasa, dosa apa enggak dosa? Dosa. Lah kalau berupaya cari-cari aibnya ulama, kira-kira dosa atau super dosa? Mohon paham? Udah kalau ngaji sama saya begini, seneng karepmu, ora seneng yo karepmu. Hah? Super dosa. Sudah pernah dengar istilah super dosa? Belum. Baru saya dapat ilham malam hari ini. Ya, kalau dosa besar itu kan udah biasa, tapi kalau super dosa, ini luar biasa. Nah, Sayyidina Anas bin Malik menjadi pembantu Rasul SAW 10 tahun dari umur 10. Nah, kebiasaan orang dulu ini patut ditiru. Ketika Rasul SAW pindah dari Mekah ke Madinah, hijrah dari Mekah ke Madinah, di situ sahabat kan berupaya ngasih hadiah. Ya kan? Ada yang ngasih hadiah ini, ngasih hadiah ini, karena kedatangan tamu. Dan tamunya adalah Nabi Muhammad SAW. Seneng Rasul pindah ke Madinah. Maka ibunya Anas bin Malik bingung. Semua ngasih hadiah. Saya mau ngasih hadiah apa ya? Maka anaknya umur 10 tahun digandeng. Ya, digandeng. Diajak ngadep Nabi. Terus ngomong begini, Kanjeng Nabi, semua orang ngasih hadiah. Tapi saya nggak bisa ngasih hadiah apa-apa. Saya cuma punya anak ini. Biar anak ini saya hadiahkan untuk panjenengan. Silahkan biar bantu panjenengan. Suruh-suruh terserah. Berani gitu? Sekarang? Hah? Saya enggak ngajak panjenengan nyerahkan anaknya ke saya. Jelas saya tolak. Jelas saya tolak. Bukan gitu ya. Atau nyarankan ke ulama. Bukan. Tapi ini loh pelajaran. Gandeng anak ngadep Nabi. Al-ulama warasatul anbiya. Gandeng anak ngadep para ulama. Ya, nak, kamu cintai ulama. Bantu perjuangannya. Dan seterusnya. Orang dulu begitu, kalau punya anak titipkan di pesantren, biar ini bantu ngosek-ngosek WC. Orang sekarang kalau anaknya dititipkan di pesantren, bantu ngosek WC, kiainya dimarahi. Anak saya kok suruh ngosek-ngosek WC? Di sini saya suruh cari ilmu, bukan ngosek WC. Betul. Padahal disuruh ngosek WC itu ilmu yang luar biasa. Apa? Ngilangkan sombong. Kalau ada sombong, maka ilmu tidak bisa masuk. Karena banyak orang yang tidak dididik untuk bersihkan kesombongan, jadinya banyak orang punya ilmu, ilmunya digunakan untuk mencelakai orang lain. Makanya di negara ini muncul koruptor, ya kan? Koruptor dan lain sebagainya. Kenapa? Karena punya ilmu, bukan nggak punya ilmu. Itu orang-orang pinter punya ilmu. Hanya saja ketika diberi ilmu, hatinya belum didandani. Ya, hatinya belum dibenarkan. Sehingga jadinya ilmunya membawa bencana untuk orang banyak. Nah, ini gendeng. Saya pernah kenal seorang Masya Allah kaya raya, anaknya itu dititipkan untuk jadi tukang sapu masjid. Benar-benar tidurnya itu ya di bawah, di lantai. Katanya apa? Biar anak saya belajar ngabdi sama Allah seperti apa. Jadi nanti kalau punya duit gak sombong, kalau punya duit diperuntukkan untuk Allah dan Rasulnya. Beginilah dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini yang cerita Anas bin Malik yang ngabdi sama Rasul selama 10 tahun, dari usia 10 tahun sampai umur 20 tahun. Kenapa sampai itu aja? Karena Nabi SAW meninggal dunia. Beliau wafat, Sayyidina Anas bin Malik selesai pengabdiannya secara zahir sebagai pembantu Rasul SAW. Nah, Sayyidina Anas bin Malik berkata, dahulu Nabi Muhammad SAW itu kalau keluar menjumpai para sahabatnya, Muhajirin maupun Ansor, wahum julusun, dan mereka semua itu lagi duduk-duduk, fala yarfau ahadun minhum ilaihi basarahu, tidak ada seorang pun di antara sahabat yang berani atau sanggup memandang wajah beliau. Semua menundukkan pandangannya. Saya mau nanya, begini ini pengagungan atau bukan pengagungan? Jadi gerak saja ndak, mau ngelirik aja enggak berani, semua nunduk seperti ini. Kira-kira gambarannya seperti apa itu? Kan luar biasa. Kecuali dua manusia
yang memang itu pangkatnya sangat tinggi, yaitu Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Karena kalau Rasul datang, Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar itu melihat wajah Rasul, tersenyum kepada beliau, dan beliau melihat keduanya, tersenyum kepada keduanya. Yang satu mertua Rasul SAW, yang satu juga mertua Rasul SAW. Wajar kalau menantu sama mertua lirik-lirikan. Senyum senyuman. Artinya orang dekat Nabi Muhammad SAW. Kemudian disiwatkan oleh Usamah bin Syariq qol, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa ashabahu haulahu ka'annama ala ru'usihim at-tair. Kata Usamah bin Syariq, saya pernah mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan saat itu para sahabat beliau lagi duduk-duduk di sekitar beliau. Jadi Rasul itu mudah ditemui. Ya, menemui Rasul gampang. Kalau ditemui lagi duduk dengan para sahabat. Ya, gampang kan ditemui, enggak repot. Nah ini menemui Rasulullah SAW ketika Rasul duduk dengan para sahabat, diceritakan bagaimana suasana majelisnya, ka'annama ala ru'usihim at-tair, seakan-akan di atas kepala mereka bertengger seekor burung. Saya mau nanya, kalau ada burung sampai mau mencolok di kepala, itu kira kepalanya banyak goyang atau diem? Diem kan? Nah itu gambaran adab para sahabat di majelis Rasulullah SAW. Mereka tidak banyak bergerak, lain halnya dengan kita. Kita ini kalau di majelis obah terus, sebentar kakinya begini, ya sebentar begini, ya kan, sebentar garuk-garuk begini, ya sebentar begini, dan lain sebagainya. Kenapa seperti itu? Karena takzimnya kita kepada majelis itu belum bisa seperti sahabat. Sahabat itu memang betul-betul di hadapannya ada sosok Rasulullah SAW, dihadirkan betul, ya seperti seorang prajurit di depan komandan, siap gak? Ya, Pak Budi. Di mana Pak Budi ini? Hah? Iya, panjenengan kalau depan komandan kira-kira bagaimana? Siap gitu kan? Banyak gerak atau istirahat di tempat? Hah? Siap tidak gerak ya? Siap tidak gerak. Masya Allah. Ini dari apa namanya? AO ya Pak? Dari apa namanya? PM ya? Dari PM. Jadi begitu. Tidak gerak. Kenapa? Di depan komandan. Nah sahabat di depan Nabi ini panglima yang super 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 besar. Kira-kira bagaimana? Ya duduk itu enggak ada yang bergerak, seakan-akan di atas kepalanya ada seekor burung. Pernah enggak masuk majelis yang seperti itu? Belum ya. Doakan kita masuk nanti ya. Ya, entah di alam mimpi gitu kan, nonton tuh asik gitu ya. Lihat ada majelis yang seperti itu. Tapi alhamdulillah, majelis ini kalau orang yang lewat lihat, seakan-akan di atas panjenengan itu kepalanya ada burung, seakan-akan. Jadi ya reneng gitu. Seakan-akan. Karena kelihatan khusyuk, ya kelihatan khusyuk. Kenapa tadi saya keluar mundar-mandir kan, ngatur di depan gimana parkirnya, gimana duduknya. Saya lihat orang-orang yang hadir itu menempati posisi masing-masing, kurangnya di mana. Insyaallah Jumat yang akan datang bisa jauh lebih baik. Insyaallah. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, begitulah para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah di sini ada satu cerita yang luar biasa. Urwah bin Mas'ud ketika diutus orang-orang Quraisy dalam Suluh Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu ya, ketika diutus oleh orang-orang Quraisy untuk melihat nih bagaimana kondisi Nabi Muhammad Sallam dan para sahabat. Itu kan sebelum terjadi perjanjian Hudaybiyah, Rasul mau masuk kota Mekah kan dilarang. Ya, mau masuk kota Mekah dilarang. Saat itu orang-orang kafir Quraisy mengirimkan utusan demi utusan. Untuk apa? Berunding. Salah satu yang diutus adalah Urwah bin Mas'ud. Ya, Urwah bin Mas'ud. Nah, wara'a min ta'zimi ashabihi lahu ma ra'a, dikatakan Urwah bin Mas'ud itu melihat bagaimana para sahabat mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang dipakai di sini ta'zim ashabih, bagaimana mereka mengagungkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan seperti ini ya, ini hadisnya sahih. Ma ra'a wa annahu la yatawaddau illa btadaru wudhu'ahu wa kadu yaktatiluna alaihi. Ini Urwah bin Mas'ud melihat kalau Rasul SAW itu yatawadha, berwudu. Kalau Rasul berwudu, illabtadaru wudhu'ahu, para sahabat segera mengejar tetesan-tetesan bekas wudu beliau. Coba gimana? Pernah lihat pemandangan seperti itu belum?
Hah? Belum. Ya, saya pernah lihat ada seorang wudhu itu air bekas wudhunya diminum sama kiai. Ya, pernah lihat seperti itu. Jadi ada yang ngamalkan juga itu ya, karena cintanya pada Rasulullah SAW. Nah ini melihat, ya melihat ini bukan non Muslim loh nih, belum masuk Islam. Lihat bagaimana sahabat itu mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Air bekas wudhu nggak pernah nyampe ke bumi kecuali jatuh di tangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Wakadu yaktatiluna alaih, bahkan hampir-hampir seakan-seakan para sahabat itu berebut hebat seperti orang yang lagi kalau lihat gunungan sekaten. Pernah lihat gunungan sekaten? Pernah? Pernah ikut belum? Saya kapan-kapan pengen ikut itu ya. Gunungan sekaten itu kan berkah itu ya. Ada makanan-makanan gitu kan ya, didoain kan, maksudnya itu didoain terus didumkan masyarakat makan bareng itu sebetulnya aslinya seperti itu. Jadi merasa senang makan bareng rebutan. Nah itu gunungan sekaten kalau kita lihat rebutan orang sekian banyak kan, itu seperti orang lagi apa tuh, mau bunuh-bunuhan kan, hampir bunuh-bunuhan cuman rebutan gunungan, seakan-akan seperti itu. Nah ini para sahabat seakan-akan hampir bunuh-bunuhan, cuman seakan-akan ya, hampir bunuh-bunuhan dari hebatnya mereka berebut air bekas wudhu Rasulullah SAW. Kira-kira itu suasana rebutannya seperti apa? Gunungan kalah. Udah pernah bayangkan? Saya mau nanya, kalau air bekas wudhunya saja diperebutkan seperti itu, kira-kira sahabat itu mengagungkan Nabi seperti apa? Hah? Pujian lisan sama pujian dengan perbuatan, mana yang lebih hebat? Hah? Wah, ada orang banyak ngomong, kasih, aku rela menyeberangi lautan demi dirimu. Hah? Katanya, betul kan? Kasih, ya. Aku rela mengorbankan nyawa demi dirimu. Nah, ngapusi. Ini baru tunangan, tunangan. Rupanya kekasihnya kena penyakit, kakinya harus diamputasi. Kasih, maaf, akan kucari yang lain selain engkau. Kakinya diamputasi. Dia cari yang lain. Ya, cari yang lain. Mana yang lebih hebat? Ada orang yang dia itu santai gitu ya. Muji dengan lisan juga muji lisan, tapi sikapnya betul-betul mengagungkan yang dicintai. Contoh, yang dicintai kena sakit ginjal. Ginjalnya itu dua-dua gagal ginjal. Kekasihnya moro kepada dokter, tolong cek ginjal saya, cocok enggak? Cocok, silahkan didonorkan untuk pacar saya ini yang mau saya nikahi, tolong satu untuk dia. Ada yang berani gitu? Hah? Ginjal siji, nyawa iki. Ini nyawa, betul? Mikirnya gitu kan? Nah, kalau sahabat itu dengan lisan juga, dengan perbuatan luar biasa, air bekas wudhunya diperebutkan. Ini kira-kira pujian atau sanjungan atau apa ini namanya? Saya belum ketemu bahasa Indonesianya. Pujian enggak seperti itu. Ini di atasnya pujian, over. Ya. Dibilang over ya enggak benar. Over itu pujian berlebihan. Berlebihan artinya yang dipuji belum pantas untuk dipuji seperti itu, betul? Lah kalau untuk Nabi Muhammad SAW enggak ada yang over. Kenapa? Kita muji seperti apapun belum. Seperti orang ketemu dengan orang yang sangat cantik. Gimana? Ayu nih, pol. Seperti itu. Dua nih. Lebih hebat lagi. Seperti itu. Lebih hebat lagi. Seperti itu. Lebih hebat lagi. Sama purnama, ijik. Ayu deh. Ya. Karena memang kenyataannya betul-betul cantik. Dia katakan semua pujian itu belum bisa menyamai kecantikannya. Karena benar-benar cantik. Lah bagaimana dengan Rasulullah SAW? Sehebat apapun pujiannya, sedikit aja belum dapat. Sedikit aja belum dapat. Makanya para sahabat sampai seperti itu. Air bekas wudhu beliau diperebutkan. Rasul kok enggak ngelarang ya? Hati-hati. Enggak usah rebut-rebutan air bekas wudhu saya. Nanti kalian musyrik loh. Nanti kalian musyrik. Nanti kalian itu mengagung-agungkan saya berlebihan. Nanti kalian akhirnya enggak nyembah Allah. Nanti kalian menyekutukan Allah. Apa Rasul ngomong seperti itu? Tidak. Sama Rasul didiamkan. Ya, dibiarkan yang seperti itu. Kenapa? Karena tahu inilah perbuatan orang yang lagi jatuh cinta. Memang orang yang lagi jatuh cinta itu luar biasa. Ya.
Pernah jatuh cinta belum? Pernah? Pernah? Tanya sama ibu-ibu, kemarin udah saya jelaskan ya. Bu, ibu cinta sama bayinya enggak? Kalau bayinya itu hidungnya buntut, kira-kira disedot apa enggak? Yang disedot kira-kira ngapunten, umbul napa sanes? Lendir atau bukan? Kok mau? Cinta. Saya mau nerangkan yang lain gak enak, banyak anak kecil di sini. Ya, cinta seperti itu. Inilah sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka karena cinta sama Rasul sampai seperti itu, dan mereka betul-betul ngerti tubuh Rasul ini enggak sama dengan tubuh kita dan tubuh makhluk Allah manapun. Kalau yang namanya air liurnya walet saja diperebutkan, betul enggak? Ya. Ya kan diperebutkan karena mengandung gizi, ya, mengandung gizi. Tubuh Rasul ini diciptakan dari cahaya Allah taala dan pernah ketemu dengan Allah, tubuhnya pernah ketemu sama Allah. Lah kalau tubuh kita ketemu siapa? Demit. Kok demit? Bukan ketemu demit, ngapunten ya. Setannya itu bersarang dalam tubuh kita. Inna syaitan, sesungguhnya setan kata Rasul berada di tubuh manusia dalam aliran darah mereka. Jadi setan ini masuk ke tubuh kita. Enggak tahu nih setan saya berapa, panjangan berapa. Akeh gitu ya. Ini banyak ini setan-setan di tubuh kita ini, Pak. Banyak, bukan cuman ketemu, udah akrab lagi. Bahkan kalau enggak dapat ide dari setan, biar warap setan. Kok orangnya ide maksiat? Ada yang ngarap-ngarap seperti itu mungkin. Nauzubillah min dzalik, tapi kenyataannya demikian. Ya, beda dengan Rasul SAW, tubuhnya itu semua, zat tubuhnya itu selalu dalam curahan karunia, rahmat, kemuliaan dari Allah taala. Makanya segala sesuatu yang disentuh oleh tubuh Rasul jadi mulia SAW. Air begitu kena tubuhnya Rasul lain harganya. Ngapunten, saya mau ngasih contoh boleh enggak? Bajunya film Superman, yang main film Superman, baju yang digunakan main film itu dilelang laku berapa itu? Tanya tuh di Google, search Google. Mung goro-goro tahu dinggo main film Superman. Mohon maaf, itu apa namanya? Pernah dilelang kostum-kostum dalamnya seorang artis di luar negeri, kostum dalamnya. Ya, itu laku mahal. Kenapa? Tahu dinggo. Paham? Harganya naik mahal karena udah pernah dipakai sama artis tersebut. Orang itu kalau jatuh cinta itu bekasnya diambungi ya. Wow, sampai wah. Terus heran kan? Lihat tuh artis kampung lah, enggak usah Jawa, artis internasional, artis kampung Solo atau kampung mana gitu ya. Begitu jalan cuman begini. Wah, blok. Artisnya cuman belum kesentuh ini, baru tangannya begini saja. Sudah kesentuh belum? Belum. Itu udah terasanya sentuh. Rasanya seperti disentuh, bahkan wah, terus ada yang blok gitu. Jane ki endi sawang ki yo wong ki waras apa ora, bingung ge kan. Bingung kan kalau kesentuh itu kan mesti masuk akal. Ini baru artis lokal, internasional lebih lah lagi. Lah kalau Kanjeng Nabi Muhammad SAW seperti apa? Seperti apa? Oh, beliau itu betul-betul mulia, ya. Jadi yang disentuh langsung berubah. Jubah dipakai Nabi lain harganya. Ya, lain harganya. Tapi jangan ngaku-ngaku loh. Sekarang kadang ada orang suka ngaku-ngaku ya. Wah, ini saya dapat selendang dari Nabi. Waduh, repot ya. Ini repot yang model begini-begini ini repot. Yang lebih repot yang percaya lagi. Yang lebih repot lagi ini ya. Yang percaya. Jangan, enggak usah aneh-aneh ya. Enggak usah aneh-aneh. Nah, coba ini Rasulullah SAW. Makanya segala sesuatu yang bekas disentuh Rasul mulia. Rambutnya Rasul bukan bekas loh ya. Rambut Rasul itu bagian dari tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Air bekas wudu itu karena memang bekas itu bekas menyentuh tubuh beliau, diperebutkan seperti itu, dan itu terjadi bukan sekali dua kali, setiap kali Rasul wudu seperti itu. Ya makanya nih, udah jangan macam-macam nih dengan sahabat dan Rasulullah, jangan ngejak perang, udah damai aja. Ini kalau kamu ngejak perang hancur nih. Ya orang ngejak perang hancur nih, bukan cuman enggak takut mati, ini pengen mati. Ini orang-orang yang bukan tidak takut mati. Oh, sembunyi orang, kami tidak takut mati. Kuno itu. Itu orang kecil yang enggak takut mati itu orang yang
kecil. Kalau orang-orang yang sahabat itu lain, kami pengen mati, oh, repot toh. Ya, kami pengen mati demi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Panjenengan dan saya jangan, pengen hidup saja. Ini sebab sekarang ini yang ngajarkan pengen mati banyak yang enggak benar, betul kan? Ya kan? Berani mati jatuhnya enggak, Bro. Enggak benar. Sekarang ini, saya pengen hidup. Wah, kan asyik gitu ya. Saya pengen hidup. Hidup untuk Allah, hidup untuk Rasulnya, hidup untuk dakwah, hidup untuk mensyiarkan Islam, hidup untuk membasmi kemungkaran, hidup untuk merubah segala bentuk kemaksiatan, hidup untuk memajukan bangsa ini agar dulu tuh cita-cita leluhur, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Bisa terwujud. Wah, Masya Allah. Kapan ya kira-kira? Kapan ya? Suasana sholat Idul Fitri itu terjadi, ya, itu terjadi satu hari 5 kali. Kapan ya? Karyawan-karyawati, ya, semua ngomong. Dan bosnya juga, bos, ya, yuk buat musola yang gede. Kenapa? Sholat zuhur berjamaah. Masya Allah. Perusahaan ada orang memertamu, kemana? Lagi sholat semua. Rumah sakit jangan, rumah sakit jangan. Dokternya, pasien nanti dulu, ini suster semua sama dokter mau sholat, sing jantungan langsung mati. Oh, Islam tuh enggak apa namanya, enggak tok-tok gitu ya, semua ada tuh tugasnya. Tapi kapan ya kira-kira ya? Kalau udah begitu, kiamat sudah dekat. Ya, kiamat sudah dekat. Kalau udah seperti itu, kiamat sudah dekat. Sebab itu orang yang baik banyak, nanti yang baik itu akan dicabut nyawanya, yang tinggal sing elek, elek. Jadi yang elek-elek hati-hati loh ya. Ini yang elek hati-hati. Bisa dipahami sampai di sini tadi penjelasan saya. Nah, saya lanjutkan. Ini sahabat itu seperti itu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah taala, kita udah bicara kurang lebih 50 menit. Ya, kurang lebih 50 menit. Terasa enggak ini? Ngobrolnya ini udah 50 menit. Terasa enggak? Enggak. Kenapa? Jatuh cinta. Orang itu kalau aku jatuh cinta itu ngobrol sampai subuh tidak terasa. Kenapa enggak terasa? Falling in love. Wah, keren ya kan? Padahal lagi sing rungokke sing iso Inggris, ustaz jeneng munine salahmu. Falling in love, love. Sing cetho gitu ya. Hadirin yang dimuliakan Allah. Selanjutnya itu belum selesai ceritanya Urwah bin Mas'ud itu ceritanya belum selesai. Beliau mengatakan ya, wala yabsuku busaqan. Wala yabsuku busaqan. Tidaklah Rasul itu meludah. Di riwayat ini dua-dua dipakai. Wala yabsuku busaqan wala yatanakhamu nukhamatan qat. Tidaklah Rasul meludah atau mohon maaf ya, mengeluarkan dahak. Tidaklah Rasul meludah atau mengeluarkan dahak illa talaqauha biakufihim. Kecuali para sahabat talaqauha, menyambut datangnya ludah dan dahak Rasul tadi dengan tangan-tangan mereka. Luar biasa enggak? Jadi dinta ini, kapan ya Rasul meludahnya ya? Dinta ini, lah coba kalau kita lihat orang meludah, gimana? Jijikkan begitu ya? Ludah panjenengan, ludah saya menjijikkan, ludah Nabi lain. Makanya jangan samakan Nabi dengan manusia yang lain. Judulnya aja nah, Nabi, judulnya Rasul. Ini coba lihat akidahnya para sahabat dalam mengagungkan Nabi Muhammad SAW. Makanya Islam jaya. Lah umat Islam sekarang diajak muji Nabi, muji Rasul. Jamurah baru buat judul Jamurah, jamaah muji Rasul. Ada orang yang protes, muji jangan muji Rasul, muji itu muji Allah. Ih, kena orang ramudeng-ramudeng itu. Ya, muji Rasul enggak boleh, harus muji Allah, tapi muji pacarnya sampai mati. Betul enggak? Ya, muji pimpinannya luar biasa. Lah muji Allah, ya, muji Rasul. Muji Rasul merupakan bagian dari muji Allah karena Rasul adalah ciptaan Allah yang paling indah. Kalau ciptaan Allah yang paling indah tidak dipuji, berarti tidak memuji Allah. Mohon paham? Nah, alhamdulillah, lanjutkan ya. Wala tanakhamu nukhamatan, tidaklah
Rasul itu mengeluarkan dahak kecuali talaqqauha. Bukan jatuh di tangan para sahabat loh. Kalau jatuh di tangan para sahabat itu enggak sengaja kan begitu ya. Talaqqauha, betul-betul sahabat sudah siap-siap terus disambut. Seperti kalau kita ada orang nyebar duit, duitnya itu satu lembar itu $100 disebar begitu. Kira-kira direbut enggak ini? Hah? Wah, siap ini. Oh, jangan kok engkau satu lembar $100. Itu yang kalau ada manten itu ya jalan itu kan. Itu ada yang bagian pegang apa nyebar uang cering itu ya. Uang kepingan logam-logam sebar gini, wow, ngambil itu, wah gitu, padahal mung piro iki? 500.000 gitu kan. Dulu 100, rebutannya luar biasa dengan senang. Kenapa? Kepingan dari manten, luar biasa. Lah sahabat itu ludah Nabi, dahak Nabi, rebutannya seperti itu. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Oh, ini akidah. Ini loh akidahnya sahabat dalam mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan cuman muji, mengagungkan, ta'zim, memuliakan semulia-mulianya sebisa mereka bisa, dan Rasul tidak pernah melarang atau mengatakan, "Oh, jangan. Itu dahak saya kotor. Oh, jangan, ludah saya itu kotor." Enggak pernah seperti itu. Iya, justru Rasul membiarkan. Kenapa dibiarkan? Karena Rasul ngerti ini orang-orang yang tahu tentang kebesaran Allah Ta'ala. Saya adalah ciptaan Allah yang paling hebat. Dalam diri saya ada karunia-karunia Allah Ta'ala. Mereka ngerti. Kenapa mereka ngerti? Para sahabat ngerti. Beliau-beliau itu ngerti. Karena hidupnya selalu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, illa talaqauha, disambut dengan telapak tangan mereka belum cukup. Setelah itu apa? Fadalaku biha wujuhahum wa atsadahum. Dan setelah itu dahak yang jatuh di tangan diusap-usapkan. Bukan cuman dibeginikan ya. Dalaku itu pijet. Ya, dengan bahasa dipijetkan. Jadi bukan cuman diusapkan tapi digosok-gosokkan. Kemana? Wujuhihim wa atsadahum. Ke wajah mereka dulu. Wajahnya dulu baru seluruh tubuh. Coba sekarang ya, gimana ini kalau ada orang yang muji Rasul seperti itu dibilang apa? Oh, jangan, musyrik. Rasul itu manusia biasa, jangan begitu. Ini padahal sahabatnya Rasul ya seperti itu ya, sahabat seperti itu dan Rasul it's okay, ini the best ya, begini harusnya ya, harusnya begini, gak begini tambah gak bener. Yang benar ya seperti ini. Lah kok sekarang ada orang-orang yang mau ngwale, yang begini enggak benar. Lah aneh toh ya. Pilih mana, ikut Qadhiyat 800 tahun atau buku-buku baru? 800 tahun. Ya, 800 tahun. Nah, saya lanjutkan boleh? Jam semakin malam ya. Ya terus alhamdulillah. Ini masih kata-katanya Urwah bin Mas'ud. Beliau berkata, wala taskutu minhu sya'aratun, dan tidaklah jatuh satu helai rambut Nabi Muhammad SAW illa btadaruha, kecuali mereka segera menyerbu, berebut untuk mendapatkannya. Satu rambut diperebutkan, dan kalau yang udah dapat dijadikan warisan turun-temurun. Dijadikan warisan turun temurun, setelah itu digunakan untuk kepentingan mereka, ngobati orang yang sakit. Ini kalau Pak Dokter Hemansah punya enak nih. Ya, ada orang yang sakit cukup taruh di gelas. Ini sahabat begitu. Kalau ada orang yang sakit mereka datang gitu. Kami pengen minum air yang udah dicampur dengan rambutnya Rasulullah SAW. Ya, terus ngambil apa gelas, dikasih rambut, dikasih air, airnya diminumkan, sembuh. Oh, minum obatnya dokter aja sembuh. Masa obat yang dari ramuan Allah yang asli itu tubuh Nabi gak sembuh? Ya gak mungkin. Semua obat itu dibuat dari apa Pak Dokter? Ramuan, betul ya? Ramuannya dari mana? Tumbuhan, dedaunan, betul kan? Buah-buahan diekstrak, ya kan? Kemudian jadi obat. Bahasa diekstrak, benar? Saya orang awam, ya? Diekstrak, ini dapat dari mana kata diekstrak ini? Solawat 1000 kali ini. Ilmu lama ingat kembali ya. Salawat 1000 kali, ilmu lama ingat kan kembali diekstrak, akhirnya jadi obat. Dari mana asal obat ini? Ramuan tadi kan yang udah diolah. Nah, ramuannya dari mana? Dari tumbuhan, dedaunan dan lain sebagainya. Saya mau nanya, tubuh Nabi sama daun-daunan kira-kira khasiatnya kuat mana?
Lah wong semua itu berasal dari tubuh Nabi. Surganya aja berasal dari Nabi. Lah kok ada orang yang enggak percaya dengan rambut Nabi punya kehebatan? Lah itu imannya model apa itu? Mohon paham. Jadi orang tuh jangan menganggap remeh tubuh Nabi, itu lain. Pernah lihat film Superman enggak? Pernah? Pernah? Ya, di film Superman itu ada batu Krypton, betul? Warnanya apa? Hijau. Itu kalau didekatkan Superman-nya jadi gimana Superman-nya? Hah? Jadi lemah. Kan cuman batu. Kan cuman batu. Kok bisa seperti itu? Ya, karena tubuhnya ini sangat terpengaruh oleh kekuatan dari batu tersebut. Itu film khayalan. Yang buat khayalan bukan orang bodoh, itu orang-orang pintar yang menghitung semuanya dengan ilmu. Orang barat kalau buat film itu enggak ngawur. Khayalannya itu pakai ilmu. Karena ilmu mereka udah punya tapi buktikan secara wujud enggak bisa, mereka suka membuat khayalan. Ada namanya film Star Trek, betul? Tahu Star Trek? Itu saya masih kecil dulu suka film lihat Star Trek ya. Star Trek itu kalau saya ingat dulu, buh nih pokoknya Habib nyentangkan Star Trek, semoga gak ada yang bingung ya. Wong cinta Nabi sampai Star Trek ini dari mana ya, gak paham. Ya sudah, ini kalau lulusan SMA suruh jadi ustad, ya hasilnya seperti ini. Ya, Star Trek. Itu Star Trek, Anda masih ingat. Masih ingat ketika ada ruangan, ya kan ada ruangan, dimasukkan di ruangan itu, kemudian yang di tempatnya pilotnya itu, tuliskan koordinatnya. X sekian, Y sekian gitu kan, koordinat sekian, di pencet tombol tek, seperti itu langsung tersinari manusianya pindah, ya kan, pindah ke koordinat yang dituju, misalnya koordinatnya Jakarta, langsung pindah aja Jakarta, dari sini cuma dipencet pindah Jakarta, betul? Iya, itu mereka itu paham teori ya, bahwasannya manusia ini bisa bergerak dengan kecepatan cahaya. Kalau partikel tubuhnya diuraikan kemudian dipindah ke sana dengan kecepatan cahaya, disatukan lagi kembali di sana, maka manusia bisa bergerak ke sana ke sini dengan cepat tanpa ada tubuh yang rusak. Begitu Pak Dokter? Mantap-mantap guyu ini. Terus pokoknya ya gitu aja Pak. Selamat aman. Ayo. Tapi karena mereka tidak bisa buat alatnya, teorinya ada, buat alatnya tidak enggak bisa, makanya dibuat film khayalan dulu. Ya kan? Makanya dibuat film. Oh, dulu kan khayalannya kan ngomong dari TV gitu kan ya. Ngomong tempat yang lain, telekonferensi dulu kan. Khayalannya, akhirnya sekarang telekonferensi itu 3G, setiap orang bisa. Itu hasil khayalan film Star Trek. Hasil khayalan film Star Trek. Belum itu lagi. Nanti kalau lagi capek, malas main, ya, malas kemana gitu, karena ini kan di planet, pengen mengenang masa di bumi, masuk satu ruangan, tinggal disebutkan nama daerahnya, tahun sekian, langsung tempatnya berubah, jadi seperti tempat yang dituju. Kan seperti itu ya? Nyata, nyata sekali. Ini gambaran orang-orang yang ditipu oleh setan, tuh Fata Morgana ya, kelihatannya ketoke tenanan, jenik, ya, abusan. Lah dunia seperti itu. Ini kok sampai Star Trek tadi apa ini? Kebesaran tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau kita tubuh Nabi enggak percaya punya khasiat, punya kebesaran, berarti imannya seperti apa? Karena sahabat itu yakin Rasul itu yang paling mulia, yang paling hebat, paling luar biasa, mereka buktikan rambut Rasul satu itu karunia yang lebih dari dunia dan segala isinya bahkan surga. Akidah seorang muslim harus gitu. Saya mau nanya, Nabi sama surga panjenengan pilih mana? Nabi. Hah? Nabi. Nabi sama surga pilih mana? Nabi. Surga sama Nabi pilih mana? Nabi. Aneh nih Pak yang di sini nih. Ditawari surga sama Nabi pilih mana? Nabi. Saya mau nanya. Rambutnya Nabi itu bagian dari Nabi atau bukan? Bagian dari Nabi Muhammad SAW. Rambutnya Nabi bagian dari Nabi. Betul? Iya. Sekarang rambutnya Nabi sama surga pilih mana? Rambutnya Nabi sama surga ditawari, kamu pilih mana? Masuk surga atau rambutnya Nabi? Pilih mana? Kalau sahabat, akidahnya sahabat, rambut Nabi itu Nabi. Rambut Nabi itu Nabi. Jadi akan mempertahankan rambut Nabi ini lebih dari nyawanya sendiri. Keluarganya hilang, nyawanya hilang, gak apa-apa. Yang penting rambut Nabi selamat, karena rambut Nabi itu Nabi.
Siapa yang menginjak rambut Nabi berarti menginjak Nabi. Siapa merendahkan rambut Nabi berarti merendahkan Nabi. Akidahnya mereka seperti seperti itu. Maka Sayyidina Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, masih ingat beliau kan panglima besar di Islam ya? Perang panglima. Suatu ketika muslimin itu terpukul mundur. Terpukul mundur. Sayyidina Khalid bin Walid bukannya mundur, tiba-tiba maju ke depan seorang diri. Ya, otomatis prajuritnya bingung. Gimana, Pak Budi? Kalau misalnya kita lagi terdesak mundur, tiba-tiba komandan maju sendiri kan bingung ya? Komandan kan ilmunya dibutuhkan. Jadi komandan tuh karena punya kelebihan, punya ilmu. Maju sendiri. Semua kelabakan. Ini ada apa? Khalid bin Walid. Kok maju seorang diri? Singkat cerita, setelah itu kembali. Ya, setelah itu kembali. Nanya ini. Pasukan nanya, komandan, tadi kok sampai seperti itu, kenapa? Jawabannya, kopiah saya jatuh, topi perang saya jatuh. Jawabannya kok aneh, loh, topi perang kan banyak, bisa pakai yang lain. Topi perang saya itu selalu di dalamnya saya sisipkan beberapa helai rambut Nabi Muhammad SAW. Selama topi itu saya pakai dan ada rambutnya Rasul, saya tidak pernah kalah dalam memimpin peperangan. Saya tidak rela topinya Rasul, topi yang ada rambut Rasul diinjak oleh orang-orang kafir. Rela mati enggak apa-apa, yang penting topinya tadi enggak diinjak orang-orang kafir karena di dalamnya ada rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang sekarang ngomong, "Alah neko-neko wae mung rambut, kurang ajar." Ini kurang ajar ini. Enggak ngerti kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini baru berapa baris? Kok enggak selesai-selesai ini ya? Naam. Wa idza amarahum bi amrin ibtadaru amrahu. Kalau Rasulullah SAW memerintahkan sesuatu, sahabat itu berebutan untuk melaksanakan. Enggak seperti kita zaman sekarang ya. Tolong ambilkan pisau, yang satu hilang ke sana, satu hilang ke sana, ya kan? Ojo ngongkon aku, ojo ngongkon aku. Jangan nyuruh saya, jangan suruh saya, jangan kelihatan saya. Nanti kelihatan saya yang disuruh. Masing-masing pengin minggir, enggak mau disuruh. Kalau sahabat begitu Rasul merintah, itu yang dinanti-nanti, rebutan, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah. Mereka pengen seperti itu. Wa idza takallama khafadhu aswatahum indahu. Kalau sampai Rasul berbicara sallallahu, sahabat itu semua merendahkan suaranya. Enggak ada yang ngomong. Kalau mereka lagi ngobrol di pojok sana, Rasul bicara, maka sahabat itu langsung ngomongnya pelan-pelan. Kenapa? Menghormati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Naam. Ini panjang ya. Panjang diceritakan oleh Sa'ad bin Urwah bin Mas'ud sampai beliau berkata kepada orang-orang musyrikin Quraisy, "Ya ma'syara Quraisyin, inni ji'tu Kisra fi mulkihi wa Kaisar fi mulkihi wa Najasyi fi mulkihi." Saya sudah ketemu Raja Persia, saya sudah ketemu Raja Romawi, ya kan? Kemudian saya juga sudah ketemu Najasyi, ya Raja Ethiopia, saya juga sudah ketemu. Mereka raja-raja yang luar biasa, tapi saya demi Allah belum pernah ketemu seseorang yang dihormati oleh para sahabatnya seperti Nabi Muhammad SAW dihormati oleh para sahabatnya. Enggak ada. Raja Persia itu enggak dimuliakan oleh rakyatnya, Raja Romawi enggak dimuliakan rakyatnya, Najasyi enggak dimuliakan rakyatnya seperti sahabat memuliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, juga di antaranya di sini ya. Wa an Anasin laqad ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wal halaq yahliquhu. Ya. Dikatakan oleh Sayyidina Anas bin Malik, saya melihat Nabi Muhammad SAW lagi cukur rambut. Ada tukang cukurnya yang mencukur rambut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal halaq yahliquhu wa atafa bihi ashabuhu, dan para sahabatnya mengelilingi Rasulullah SAW. Rasul cukur, sahabat nonton. Panjangnya pernah cukur ditonton orang banyak? Hah? Antri, iya. Antri mau cukur. Tapi kalau antri kira-kira, wah rambutnya saya tunggu-tunggu, ada enggak? Enggak ada kan? Bahkan kita yang kena rambut saja segera gini, wow, disapu, disingkirkan kan ya? Lah ini Rasulullah SAW cukur, sahabatnya mengelilingi semua. Semuanya mengelilingi. Untuk apa? Yuriduna antaqa'a sya'ratun illa fi yadi rajulin. Mereka pingin kalau rambut Rasul ketika dicukur itu jatuh, jatuhnya ke tangan mereka. Seperti itu. Makanya ketika terjadi seperti ini,
biar tidak berebut-rebutan, Rasulullah SAW itu membagi dua sahabat, satu di sebelah kanan, satu di sebelah kiri, di riwayat yang lain ya. Begitu karena sunnah cukur rambut kan kanan dulu, yang rambut di kanan dicukur, maka itu ada satu sahabat yang tugas untuk mengumpulkan rambut Rasulullah SAW, kemudian membagi-bagikannya kepada para sahabat. Yang kiri juga begitu, kemudian membagi-bagikannya kepada para sahabat. Saya mau nanya sekali lagi, lah kalau menghormati Rasul seperti ini namanya apa ya? Coba dikasih nama, bisa enggak Pak Dokter ini? Apa namanya ini? Pernah ketemu orang yang dihormati seperti ini? Belum ada kan? Ya, dan menghormati Rasul seperti itu enggak ada. Itu sahabat itu demikian. Jadi namanya memuja, memuji, mengagungkan, memuliakan. Kalau ada bahasa itu mengkultuskan, boleh dipakai ya mengkultuskan. Ya, tapi tidak menuhankan, tetap ini hamba Allah, ini Rasulullah. Makanya hadis yang mengatakan la tutruni, janganlah kalian menyanjung, memuji aku, itu banyak orang yang salah menerjemahkan dan sering hadisnya dipotong, jangan kalian menyanjung dan memuji aku, selesai. Salah. Ini apa namanya? Istilahnya itu pembohongan publik. Ya, pembohongan publik. Kenapa? Karena hadisnya enggak begitu. Hadisnya Rasul bersabda, "Jangan kalian memuji aku dengan sesuatu yang tidak benar." Kata itra itu dalam bahasa Arab artinya memuji dengan pujian yang enggak benar, enggak pas. Ya, sebagaimana orang-orang Nasrani muja Isa bin Maryam. Ya, enggak boleh itu. Ya seperti itu, jangan dipotong hadisnya. Kalau dipotong kan artinya lain. Ya, artinya lah lain. Walakin qulu, akan tetapi ucapkanlah Abdullah wa rasuluhu, ini hambanya Allah, ini rasulnya Allah. Saya mau nanya, kalau sampai Rasul mengatakan jangan puji-puji saya, tapi Rasul mengatakan saya ini hamba Allah, saya ini Rasulullah, saya ini rasulnya Allah loh, saya ini rasulnya Allah. Kalau orang menunjukkan pangkat itu muji dirinya enggak kira-kira? Jangan puji-puji saya loh ya. Saya ini rakyat Indonesia, tapi saya presiden loh. Jangan puji-puji saya rakyat Indonesia loh. Saya presiden loh. Saya ini presiden. Kira-kira muji diri enggak itu? Hah? Muji dirinya enggak? Muji dirinya. Rasulullah SAW mengatakan, jangan puji-puji saya seperti itu ya. Tapi katakan, ini loh hambanya Allah, ini loh Rasulnya Allah ya. Nah ketika disebut ini Rasulnya Allah, maka semua kemuliaan Rasul SAW, kita memuji beliau sebagai Rasul, itu merupakan bagian dari perintah Nabi Muhammad SAW. Kulu, ucapkanlah Rasulnya Allah. Kalau Rasulnya Allah itu apa keistimewaannya? Luar biasa. Dan beliau adalah afdhalul mursalin. Bisa dipahami dari sini? Pun, alhamdulillah. Sekarang udah saya bicara sekitar 70 menit. Ya. 70 menit. Ini sekarang jam 10 lewat 13 menit. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Sebelumnya waktu saya serahkan dulu kepada Al-Hidayah FM untuk menyapa para pendengarnya dimanapun mereka berada. Silahkan Mas Agus. Baik, terima kasih Habib. Untuk sahabat Al-Hidayah yang nanti mau bertanya kepada guru kita Habib Noval bin Muhammad Al-Idrus, bisa di nomor SMS 083-865-430-777. Sekali lagi 083-865-430-777. Dan nanti juga bisa bergabung di line teleponnya 0271-633-860, 0271-633-860. Terima kasih Habib. Sama-sama. Sebelum SMS dari para pendengar di rumah, di sini ada yang mau nanya enggak nih? Silahkan. Ini begini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mau tanya Beb, tapi bukan bab ini. Di dalam kurban itu biasanya dibagi-bagikan dagingnya. Tapi bagaimana jikalau kulit, kepala, ama kaki atau kikil itu dijual
Ya, udah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Beb, tentang doa kunut. Ya, di musola saya, ya, nama saya Romdoni dari Kebon Harjo, Pulan Harjo. Di musola saya, imamnya sudah tidak memakai doa kunut. Tetapi ada salah satu jamaah yang masih menggunakan. Untuk itu dia selalu datang terlambat untuk apa itu supaya bisa doa kunut dengan sendirinya. Bagaimana hukumnya, Beb? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang pertama tadi korban. Korban itu semua harus dibagikan, tidak boleh dijual, harus dibagikan. Nah, terus gimana nih kalau mau dijual? Nah, kita bagikan dulu ya. Kemudian kalau yang nerima mau dijual boleh. Misalnya ada 10 orang jadi panitia ya. Ada 10 orang jadi panitia. Udah sepakat ini panitianya dapat jatahnya kepala, kaki, kulit, ya kan? Terus panitia dibilang gini, "Eh panitia, saya minta kerelaan panjenengan sedoyo ini disedekahkan untuk masjid ya," gitu. Nah, kemudian dijual, digunakan untuk masjid, begitu maksudnya. Ya kan, biasanya seperti itu, atau diberikan kambing lah lagi. Tapi harus diserahkan dulu. Harus diserahkan dulu, dibagikan dulu. Kalau tersatu panitia mata, "Wah, aku untuk sirah ya pengen apa namanya? Tak makan, enak otaknya enak, enggak boleh dipaksa." Jadi jangan kemudian dengan serta merta, "Udah ini kepalanya ini ya kita jual." Harus diserahkan dulu. Harus ada serah terima, harus ada pembagian, dibagikan dulu. Walaupun kita bagikannya kepada orang-orang tertentu. Nah, yang sering jadi masalah ini, kemudian SMS yang masuk ke saya ini ada yang ngomong gini, "Beb, ini lucu Beb, banyak orang itu jadi panitia korban tapi dia enggak ikut korban. Padahal dia mampu berkorban, dia justru mengambil jatah korban yang paling banyak." Ya kan? Yang model-model begini tolong jangan jadi panitia. Panitia itu kalau bisa enggak dapat apa-apa. Ya, panitia itu kalau bisa urusan daging kurban tombok ya, tombok, kemudian memberikan kepada yang enggak pernah makan daging atau jarang makan daging, seperti itu. Justru sekarang panitianya nyimpen sih. Panitianya nyimpen dulu 2 kilo dileke. Oh, jangan tira kumana nunggu dileke sih buat panitia. Enggak boleh seperti itu, enggak bagus itu. Ini namanya apa namanya? Yaitu jadi panitia nawaitunya belum lillahi taala. Nawaitunya mungkin ngumpulkan korban. Kemudian doa kunut. Ya, jangan sampai kita nawa itu telat biar bisa kunut. Kunut subuh itu sunnah yang sangat muakkadah, yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan ya. Nah, tapi datang pada awal waktu itu jauh lebih sunnah. Tidak tertinggal takbiratul ihram itu jauh lebih sunnah. Bisa paham ya? Jauh lebih sunnah. Karena itu mic-nya yang buat ibu-ibu dimatikan dulu. Matikan dulu sebentar. Karena itu jangan sampai beralasan demi bisa kunut sendiri sengaja tinggal satu rakaat. Karena nanti dia kalau tertinggal satu rakaat kan rakaat kedua mau kunut sendiri kan bisa. Ya, jangan seperti itu ya. Nah, terus saya pengennya kunut, Ustaz, gimana? Ya, ini yang saya ajari. Saya mau nanya, boleh? Bu, ibu suka makan soto enggak, Bu? Kalau misalnya tonggonya jual soto, tapi ibu kurang cocok sama bumbunya. Ya. Terus jarak 4 kilo dari rumah ibu ada orang jual soto. Ibu makan soto di sana karena cocok. Kira-kira boleh enggak, Bu? Terus kalau tonggonya Mary gimana, Bu? Jawaban kita apa? Ngapunten, aku jani ya pengin maem sotomu, tapi gertak pangan mules. Misalnya begitu, saya enggak cocok sama resepnya, mungkin micinnya terlampau
banyak. Jadi saya terpaksa makan di tempat yang lain. Kan yang penting kan saya makan, panjenengan juga tidak dirugikan. Itu urusan makan. Lah kalau urusan sholat sama makan penting mana? Saya mau nanya, kalau saya pilih sholat di Masjidil Haram boleh enggak? Boleh. Sholat raweh di kampung saya misalnya cuma 8 rakaat 3 witir. Ya kan? Kurang mantep. Terus saya pilih, yaudah saya tiap tahun mau di Masjidil Haram saja sholat rawehnya 20 rakaat khatam Al-Quran, mantep, boleh enggak? Senggenah ya ngono, bukan boleh. Urusan akhirat cari yang terbaik. Lah kalau panjenengan yakin kunut subuh itu sunnah sebagaimana yang dikatakan Imam Syafi'i, yang golek masjid sing kunut. Ya carilah masjid yang kunut, cari yang seperti itu tanpa harus menjelekkan yang tidak kunut, karena yang tidak kunut juga punya dasar. Jadi kepentingan panjenengan terpenuhi, yang lain juga bisa menjalankan dengan baik. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami, kan enak tuh. Wah Bib, repot Bib, itu adanya di desa tetangga, wong tangi subuh ya aku abot gitu ya. Ya wes ya, kalau begitu ya berjuanglah Anda jadi imamnya. Ya berjuanglah Anda jadi imamnya. Kalau Anda jadi imamnya, nanti kan Anda baca doa kunut. Ya santai saja. Kalau emang imamnya doa kunut, kita ikut kunut. Imamnya tidak doa kunut, ya sudah nasib. Ya sabar, ya kan? Sabar. Kalau emang nggak bisa cari masjid yang lain, dia sabar tanpa harus mencela. Yang saya paling benci pada orang yang begini. Ini kelompok yang seperti ini. Warning ini ya. Aja melu kae. Sholat subuh nganggo kunut ngerokok. Ini model-model begini ini. Aduh. Insyaallah kita dapat hidayah dan mereka juga dapat hidayah. Ya, kita dapat hidayah untuk yang macam-macam. Kita kan juga butuh hidayah terus ya. Betul. Buktinya kita sekarang live dengan Radio Al-Hidayah, betul enggak? Ya kita doakan yang lain dapat hidayah untuk tidak seperti itu. Kalau masalah enggak mau kunut enggak apa-apa, tapi kalau kemudian yang kunut dibilang rokok, ini model aneh ini. Cari semua kitabnya ulama enggak ada yang nyebut seperti itu. Ya, enggak ada yang nyebut seperti itu. Muncak dipahami? Ibu-ibu silahkan Bu. Protes dari belakang ada yang ngerasani itu. Ya Bu. Mic-nya hidup enggak Bu? Coba dicek dulu mic-nya. Silahkan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya sedikit saja. Iya silahkan. Mengenai sholat pada atahiyat akhir, itu pakai Sayyidina. Ada yang berkata katanya itu tidak sah karena tidak ada dalam tuntunannya. Terus yang kedua waktu yang pas untuk sholat fajar. Ya, kapan itu Bu ya? Kapan? Ya, Ibu siapa nama Bu? Ibu Handayani dari Sragen. Dari Sragen. Datang rombongan atau sendiri Bu? Rombongan. Berapa orang Bu? Sekitar 40 orang. 40 orang. Hidup Sragen. Wah, soal 40 orang gitu ya. Yang rombongan Semanggi berapa orang nih? Nyindir, ini ustadznya nyindir maksudnya begitu loh ya. Demikian saja Beb, atas jawabannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertanyaan pertama. Aneh ya. Nah, ini mic-nya Ibu di mute dulu sebentar. Nanti kalau mau nanya kita buka lagi. Oke, terima kasih bagian son. Orang atahiyat pakai kata-kata Sayyidina, boleh enggak? Kan gitu, ya kan? Terus kalau ada orang ngomong sholatnya enggak sah karena enggak ada tuntunannya, bagaimana? Kan seperti itu ya? Nyantai saja kita jawabannya. Manut imam 4 madhab atau manut madhab yang enggak masuk 4? Ayo, manut yang mana? Yang 4 madhab atau madhab yang enggak masuk 4? 4 madhab. Kalau 4 madhab, Imam Syafi'i mensunnahkan. Imam Syafi'i luar biasa ya. Mensunnahkan kalau atahiyat pakai Sayyidina ketika nyebut nama Nabi Muhammad SAW. Pakai Sayyidina. Dalilnya apa?
Imam Syafi'i itu pakar hadis, pakar tafsir, pakar bahasa, pakar hukum, pakar, turah-turah pakar. Jadi enggak usah tanya dalilnya, seperti Anda ke dokter, panjenengan ngasih resep ini dalilnya apa? Kata dokter, golek on yang rumah sakit jiwa. Ya jelas, masa dokternya ngasih resep, Pak dokter kok saya dikasih obat ini obatnya isinya apa ini? Kalau ini gila, wah ini was ngeglek, ini was mumet. Serahkan yang lain, rumah sakit jiwa, nanti seperti itu. Udah jelas ini pakar yang ngomong, kalau udah pakar yang ngomong jangan mempertanyakan dalilnya. Karena kalau dibahas dalilnya, ya 3 hari 3 malam gak habis-habis dalil kok isinya, dalil, karena terlampau banyak dalilnya. Ya, Imam Syafi'i yang jelas beliau memerintahkan atahiyat itu pakai Sayyidina Muhammad SAW. Kemudian yang lain mau pakai Sayyidina boleh, gak pakai Sayyidina juga boleh, gak ada masalah. Nah, ini ada madhab di luar 4 ini, ngakunya madhab. Ini kalau saya bilang akhir zaman ini madhab neko-neko nih. Masa orang sholat cuman gara-gara ngomong Sayyidina Muhammad, sholatnya ndak sah. Sholatnya ndak sah, katanya. Ya kan, katanya dia. Kalau ditanya, dalilnya mana kamu ngomong ndak sah? Jawabannya, karena pakai atahiyat pakai Sayyidina itu ndak ada tuntunannya. Jadi, karena gak ada tuntunannya, sholatnya berarti tidak sesuai yang dituntunkan Nabi. Karena gak dituntunkan Nabi, berarti sholatnya tidak sah. Sejak kapan usul fikih seperti itu? Sejak kapan usul fikih kalau gak ada tuntunan Nabi, sholatnya tidak sah? Contoh, saya mau bongkar sedikit rahasia, boleh? Boleh ya? Coba saya mau nanya, tolong dijawab jujur ya. Ini udah sering saya sampaikan, tapi panjenengan biar lebih ingat lagi. Kalau ada orang sholat berjamaah, ya orang sholat berjamaah, itu tuntunannya Nabi, ya tuntunannya Nabi, shofnya dirapatkan atau shofnya direnggangkan? Shofnya dirapatkan. Kalau shof dirapatkan, kakinya merapat atau merenggang? Hah? Shof dirapatkan, kakinya merapat atau merenggang? Contoh nih saya tanya, tolong majelisnya dirapatkan. Masing-masing pasti kan yang silonya begar jadi mingkup, betul kan? Yang mungkin duduknya itu tadi ya silo, bahkan jadi duduk seperti atahiyat awal. Kenapa? Biar bisa muat banyak orang. Kalau Rasul bilang softnya dirapatkan, kakinya itu semakin rapat atau kakinya semakin begagah? Semakin rapat. Nah sekarang kok ada ajaran sholat begagahkan kaki, ini ada tuntunannya enggak? Enggak ada. Nah, berarti kalau ada orang sholat kakinya begagah, sholatnya enggak sah? Loh, ya enggak. Ya mau begagah, mau mingkup. Mau begagah, mau mingkup, sholatnya tetap sah. Tetap sah, begagah boleh, mingkup juga boleh. Cuman kalau begagah ini rekoso. Kenapa? Nanti ketika sujud, mingkup lagi. Ya, softnya renggang lagi. Kita disuruh merapatkan soft, bukan melebarkan kaki biar softnya keto rapet asli ini longgar. Jadi kalau soft masih longgar, sunahnya Nabi disuruh menggeser, merapatkan, yang di kanan tarik ke kiri, kanan tarik ke kiri, yang di belakang maju ke depan, itu namanya merapatkan soft, itu namanya merapatkan barisan. Ini tuntunannya Nabi. Nah kalau merenggangkan kaki, ngidak sikil koncone, golek hadis manapun gak ada, ijak-ijaklah kaki saudaramu. Gak ada. Ya. Hah? Lah yang itu. Lah ini yang seperti ini. Ya seperti ini kalau dibilang gak ada tuntunannya, sholatnya tidak sah. Yang begini berarti sholatnya tidak sah. Contoh lagi. Ya, coba dilihat. Sahabat itu tuntunannya sesuai tuntunan Nabi enggak? Ya. Tapi Nabi enggak pernah menuntunkan azan Jumat 2 kali, enggak pernah. Nabi itu azan Jumat cuman 1 kali. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu mengajarkan azan Jumat 2 kali. Pinter mana Nabi sama Sayyidina Utsman? Pinter Nabi kan? Ya. Berarti Sayyidina Utsman benar apa salah? Ngomong-ngomong salah. Sayyidina Utsman benar. Ya, Sayyidina Utsman benar. Kenapa? Jamaah di zaman Nabi tidak sama dengan jamaah di zaman Sayyidina Utsman. Makanya perlu dikasih azan awal, azan persiapan biar tahu sudah azan. Makanya azan Jumat 2 kali ini ya,
tuntunannya siapa? Tuntunannya Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Lah ini contoh. Ulama memberikan tuntunan. Jadi kalau enggak ada tuntunannya kita nanya, enggak ada tuntunannya siapa? Alhamdulillah kalau sholat pakai Sayyidina enggak ada tuntunannya iblis, enggak ada. Enggak ada. Ya, tuntunannya demit setan enggak ada. Ada tuntunannya para ulama. Tuntunannya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengambil tuntunannya dari Al-Qur'an dan hadis. Sampai di sini bisa dipahami? Tambah lagi enggak pemahamannya? Tambah. Rampungnya jam berapa? Laper nih. Hah? Ya, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, contoh lagi boleh? Ini pernak-pernik dalam sholat. Ada enggak tuntunan Nabi? Tuntunan Nabi sholat Jumat tidur dulu. Dengarkan khutbah Jumat sambil tidur, ada enggak? Nah kalau orang sholat Jumat ketika khutbah Jumat dia tidur, itu sesuai tuntunan Nabi enggak? Hah? Sholatnya sah enggak? Belum tentu sah. Tergantung tidurnya bagaimana. Kalau tidurnya jengking, batal wudhunya. Kalau wudhunya batal, enggak wudhu lagi, sholatnya tidak sah. Tapi kalau duduknya itu duduk rapet, ya, mengapunten, bokongnya nempel ke lantai, ya kan? Tidak banyak obah-obah, maka walaupun dia tertidur, wudhunya tidak batal. Karena wudhunya tidak batal, maka dibuat sholat, sholatnya akan sah. Jadi sah, enggak sah, itu enggak ada urusannya dengan tidak ada tuntunannya. Contoh lagi, sholu kama ra'aitumuni usalli, hadisnya kan itu, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Lah, sholatnya sahabat satu dengan yang lain beda-beda. Nah terus pripun nanti? Sholatnya satu dengan yang lain, ada yang sedekap, ada yang tangannya lurus, ya kan? Ada yang ketika tahiyat jarinya diem, ketika lailallah ada yang jarinya gerak, ya kan? Yes, mau diem boleh, gerak boleh, yang penting jangan keluar lima-lima, enggak boleh. Kalau itu asyhadu an la ilaha illallah lima-lima, ini benar. Pokoknya satu terunjuk, mau diem boleh, muter-muter boleh, yang enggak boleh lima, muter-muter semua, ini enggak boleh nih. Biar paham ya. Jadi enggak usah ruwet, enak kalau kita ikut ulama itu enak ya, ikut ulama enak. Jadi enggak gampang-gampang kita mengatakan ini sholatnya enggak ada tuntunannya, sholatnya enggak sah. Iki sing ngomong ki ya sapa? Siapa? Ya terserah kalau dia diajari gurunya begitu, ya, ya udah sholatnya nggak usah pakai sayyidina, tapi jangan nyalah-nyalahkan orang yang pakai sayyidina, itu kan enak. Ya ada orang ini ke apa namanya pom bensin isi solar, Innova diisi solar, bingung dia, kenapa ilmunya belum tekan, taunya Innova itu premium semua. Turun dari mobil, ini Innova, jangan diisi solar, jebol mesinmu, kasih premium. Ya tambah, kiki waras lebih. Iki tak isi premium, jebol. Kamu nggak bisa, saya udah dikasih tahu nih, ini yang namanya Innova, itu ya pakai premium, bukan solar. Tonton saya tuh, kiki pirang cc, no 2,5, kuing kena diesel. Kalau diesel itu ya pakai solar, jadi kamu josok kemin. Keminter tambah kisinan. Ini urusan mobil. Kalau ilmunya belum tekan, jadinya seperti itu. Termasuk agomo. Paham ya? Jangan kendeli ngeyel, ngamuk-ngamuk, baru gue kisinan. Nah, kalau ada orang yang ngeyel, ngamuk-ngamuk, kita meneng we. Aduh, sakil gitu aja. Doakan saja semoga ilmunya nambah gitu. Ya, semoga ilmunya nambah. Cukup jawab dengan senyum. Gue sholat ngono ya ora sah lho ngono. Oh iya toh, si ngomong siapa? Ya karena guruku, gurumu ngomong no, iya. Orang yang tuntunan iya. Iya. Gitu aja, nggak usah repot repot. Ya kan? Sudah gitu kita, yes, aku kau ngono ora apa-apa, aku tak sateng gusai dina ora apa-apa. Lu rasa ora apa-apa, ora apa-apa, ora sah ora apa-apa. Gus kesel apa ngono wae. Nah, itu langsung stres, jeglek, blek gitu ya. Daripada padu ngapain gitu ya? Cuman gara-gara seperti itu kok gontok? Gontokan, betul enggak? Cool, pokoknya yang ikut Ar-Rawdhah harus punya ilmu. Ya, tadi sudah terjawab dua-dua belum, Bu? Dua kan, soalnya dua tadi ya. Sudah terjawab semua, alhamdulillah. Mewakili ibu-ibu, sekarang SMS di rumah. Silakan Mas Agus, ada berapa SMS yang masuk?
Untuk sementara 103 SMS Habib. Ya, dicabut. Belum ini Habib, masih ya. Ada yang masuk. Oh ya, silakan coba dibaca. Ini dari sahabat kita di Malaysia Habib, beliau bertanya. Ya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat di Malaysia, salam untuk Habib dan jamaah. Kemudian beliau bertanya, apa Rasul sakit? Apakah Rasul sakit saat sakaratul maut Habib? Kemudian mohon ijazah wirid harian dari Habib dan wasilah yang boleh sampai ke para guru-guru mulia. Atau jawabannya terima kasih. Iya. Istimewanya Rasul Muhammad SAW, istimewanya itu beliau itu kan dapat pelayanan paling istimewa. Tapi ketika sakaratul maut beliau minta ngerasakan cabutan yang paling sakit. Ya, minta cabutan Israel, cabut saya dengan cabutan yang paling sakit. Malaikat Israel enggak berani. Iya. Tapi ini Rasul yang minta. Enggak berani. Kenapa Rasul minta? Kenapa gitu? Biar yang ngerasakan sakit cukup saya, umat saya jangan ngerasakan. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Ya kan? Biar yang ngerasakan sakit cukup saya, umat saya jangan ada yang merasakan. Itu namanya cinta. Itu namanya cinta. Jadi Rasul merasakan sakit, memang minta gitu ya, merasakan sakit, tapi apa terus diteruskan? Ya, apa terus diteruskan begitu ya? Apa Allah ya terus biarkan merasakan sakit? Ya tidak seperti itu. Artinya sakitnya sakaratul maut untuk para pecintanya Rasul SAW udah ditanggung Rasulullah. Jadi kalau kita betul cinta sama Rasul ya, cinta sama Rasul ya, nanti kita tidak akan merasakan sakit. Tidak akan merasakan sakit karena langsung ditunjukkan nih Rasulullahnya, nih surganya, gitu kan ya, terbius sehingga tidak merasakan sakit. Ibarat seorang wanita yang melahirkan dengan bedah sesar, di bedah itu sakit ya, di bedah itu sakit, tapi karena dibius tidak merasakan sakit. Nah, orang-orang yang cinta Rasul nanti ketika sakaratul maut dikasih obat bius sama malaikat Israel, asik ya. Tapi obat bius yang tidak sadar, bukan membuat orang tidak sadarkan diri, justru obat biusnya membuat orang sadar. Kenapa? Obat biusnya ditunjukkan surga. Begitu kelihatan surga, ini diapakan gak keroso, tahu udah di surga, udah selesai, tahu udah di surga. Seperti wanita-wanita yang melihat ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya, dia mengiris-iris tangannya tidak merasakan sakit, terbius oleh ketampanan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Seperti itu ya. Kemudian untuk masalah ijazah tadi ya, ijazah wirid harian, saya sudah pernah sampaikan, semua wirid, zikir, doa, apapun yang pernah saya peroleh dari para guru saya ijazahkan untuk Anda semua dan anak keturunannya ila yaumil qiyamah. Silahkan, entah itu solawat, entah rotib adat, wudu sakron, wudu nawawi, apapun wirid, terutama dari tariqah alawiyah, termasuk apa ijazah kitab Bukhari ya, kitab Bukhari, kemudian Ihya Ulumuddin, saya pernah mendapatkan semua itu, silahkan Anda membacanya. Tapi kalau Ihya Ulumuddin, bacalah lewat guru, sebab bacanya saja butuh ilmu. Ya, jangan sembarangan baca terjemahan karena banyak terjemahan yang membingungkan. Ya, banyak terjemahan yang membingungkan. Begitu pula hadis, bacalah lewat guru karena banyak orang yang asal baca hadis akhirnya justru keblinger karena salah memaknai hadis Nabi Muhammad SAW. Begitu, Mas Agus, satu lagi. Satu lagi dari Palur nih Habib, dari Pipin, beliau bertanya, Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh mengamalkan 1000 selawat dikerjakan terputus-putus dalam satu hari? Misalkan dalam sholat, setiap sholat fardu 200, kemudian sholat asar 200 gitu Habib. Atau jawabannya terima kasih. Ya, sama-sama. Jadi saya mengajak semuanya kan untuk mengamalkan, sebetulnya kan amalannya orang-orang soleh terdahulu ya, one day 1000 of salawat ya, sehari 1000 salawat, sedinten 1000 salawat, silahkan diamalkan mau pagi, siang, sore, malam, putus-putus, yang penting jumlah totalnya adalah 1000 ya, jumlah totalnya 1000 itu minimal ya, itu minimal, kalau bisa lebih bagus, tapi yang penting istiqomah terus dipertahankan, karena godaannya banyak itu nanti. Jadi malas dikit, ya ini nanti aja, akhirnya tidak baca. Padahal kalau kita baca ya selesai. Bisa dibaca putus-putus gitu terserah.
Hadirin yang dimuliakan Allah, ibu-ibu mohon maaf, saya tidak bisa memperpanjang soal jawabnya, bapak-bapak sekalian, hadirin semuanya, karena udah jam setengah 11 lewat 10 menit. Jam di atas itu kecepatan 10 menit ya. Setengah 11 lewat 10 menit. Ini kan ada yang dari Sragen, dari mana-mana ya. Ntar kalau kemalaman pulangnya kan jauh, kasihan, sampai di rumah jam berapa. Karena banyak ibu-ibu ya. Banyak ibu-ibu. Nah ini ada beberapa pengumuman. Yang pertama, hadirilah pengajian akbar maulid Nabi Muhammad SAW bersama Jabal Muro, jamaah bakalan muji Rasul. Wah, cocok ini ya. Jabal Muro ya. Pokoknya semakin banyak begini-begini semakin asik. Jamaah bakalan muji Rasul ya. Pada hari Senin, Senin besok ini ya. Ini kan Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Malam Selasa 20 Februari 2012 jam 19.30 sampai selesai. Tempat Masjid Nurul Muttaqin, bakalan Ceper, Klaten. Pembicara insyaallah saya sendiri. Insyaallah ya. Kemudian yang kedua ini hadiri dan ikutilah pengajian akbar peringatan maulid Nabi